Gaga pinjem ya mobilnya sebentar. Iya mas. Ini di depan belok kiri ya, di depan. Ya udah. Oke. Nanti kamu, kamu kayak gitu. Aku ke depan ya, di depan ya. Sabar. Oke, ini take 2 karena tadi blur. Hai guys, jadi kembali lagi bersama Aurion dan Ale Vlogs. Jadi hari ini kita mau ke dalam. Jadi hari ini kita tadi makan apa sih namanya? Jatinangor. Jatinangor. Ya? Harganya cuma 15.000. Ya, jadi 3 orang itu totalnya 45.000 udah sama ongkir ya enggak sih? Iya, murah banget. Murah banget. Cepetan kalian langsung di Gojek ya lagi. Ini no endorse ya guys. Real real no fake fake. Oke. Okay. Bye bye. Ngakak dia. Eh, kamu ngomong dong ke vlog Rizky Gaga, kamu hari ini terakhir. Oh ya, oke. Okay. Halo viewersnya Mas Rizky Gaga. Aku hari ini last day di Kumparan. See you, Kamen. See you, Kamen. Thank you so much. Terima kasih. Mas Gaga sukses channel YouTube ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semoga menjulang viewsnya. Sampai bertemu di tempat yang lebih baik. Iya. Emang lu mau ke mana Mas Reza? Ayo, ayo. Keliling-keliling kok ada makna tersembunyi. Gua revisi deh. Sampai bertemu dalam gua revisi sampai bertemu dalam kondisi yang lebih baik. Oh, iya. Nah. Halo Mas Gaga. Jadi Arme ulang tahun. Gua nunggu anak info enggak jelas malah. Ketika kita nge-shoot ini, kita baru aja bikin surprise di Empoti buat Arme. Kita mendoakan semoga dosa-dosa Arme di usia yang sebelumnya berat banget diangkat. Enggak julid dan enggak jahat. Iya. Dan memberikan kepastian. Oh wow. Terus di hari ini juga Mas Gaga baru diangkat juga penyakitnya yang sangat parah. Jadi Abang sakit apa sesungguhnya? Soalnya kita sangat khawatir dengan kondisi Mas Gaga. Betul. Wakil pemimpin redaksi Kumparan juga. Ini Gaga mana ini? Jadi ada apa? Jadi pas lagi hari Sabtu itu aku kan piket siang. Siang hari kok terasa sejuk seperti Bandung gitu kan. Enak banget nih cuacanya. Tapi sejuknya itu sejuk menggigil. Berarti ini kayaknya sakit nih. Ternyata itu lagi demam. Pesannya adalah jangan sampai kamu sakit tapi kamu jomblo gitu. Karena gak ada orang yang mempedulikan kamu. Gak ada yang ngasih perhatian, ngelus-ngelus. Satu-satunya yang aku harapkan perhatian itu datang tuh ya dari circleku itu. Yang ternyata toksik. Jadi sebenarnya itu tuh orangnya tuh ada satu. Nih oknumnya nih. Lebih milih sakit nggak sakit atau lebih milih sakit dan punya pacar. Sehat jomblo atau sakit punya pacar kan? Iya. Iya sehat jomblo. Tapi gue setuju sih. Lebih baik single tapi jomblo. Single tapi sehat. Sehat tapi single itu adalah masalah yang ada solusinya. Cari pacar. Di Grey's Anatomy itu ya. Cekukan aja tuh bisa mati orang. Memang. Gitu loh. Dadah. Mau dimatiin ya? Iya. Soalnya kita gak tau mau ngomong apa lagi. Yaudah, matiin aja. Nah, si orang. Ya, mana yang nge-vlog anjing. Saya dan Mas Gaga dididik untuk tidak percaya kepada semua orang. Kita berprinsip bahwa semua orang telah berbohong. Nah ini Cerani nih. Quote of the day. Kalau bisa kamu kenapa sabar? Dia kalang kecap anjir mukanya. Lu gimana sih Jos? Nia. Demi Allah udah otak gue gitu nih kan. Ini
udah dikasih ke Mas Fajar, Mbak? Udah. Oke, Mbak. Aku mau ya, Mbak. Gua mau ganti kotak gede gua, boleh? Boleh. Biar ada itunya. Nah, ada. Yo. Omongin di depan biar enggak diomongin di belakang.